الذي يأكل أو يشرب في آنية ada humi ke apa tadi ni? Ha. Orang yang makan atau minum. Ada? Allazi yaqulu wa yashrabu au yashrubu au syariba yashrabu au allazi yaqulu au yashrabu fi aniyati zahabi awil fiddah, pada bekas berjana emas atau perak. Apa tu? Tak habis lagi kalam tu. Innama. Ha. Hanyalah wujud jiru. Ha? Wujud jiru. Apa innama wujud jiru fi baqrihi. Innama wujud jiru. Kau dia tulislah ke mana huruf? Dia tulis huruf ke mana tu? Innama. Nak tahu huruf-huruf dia, huruf dia, nak tahu huruf dia. Ya. Ya. Jim. Ro. 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 Ya jim ro. Ya. Ya. Tak cukup. Kalau ya jiro ni ya juru. Ya jim ro. Dah tak ada kan? Apa-apa yujad diru. Ya juru. Jarro ya juru. Arti menarik, mengheret, membawa. Ya juru. Ja tu raja menarik. Ya. Yujad diru. Gapo kali yujad diru. Mana sebenarkan. Tu ja. Ja daro ya diru. Gitu ya. Nah. Ini. Tak ada tulis. Da kan? Ya jim ro. Innama ya juru lah jadi yujad diru. Ha tu. Nah, ambil tu dia panggil bila kita kira kaedah ke apa tak nak tengok. Nah, innama ya juru. Yani allazi yaqulu au yashrabu gitu. Min aniyati zahabi wa ka au. Wa wa bukan au dahlah. Awal fiddah. Maknanya orang yang makankan ataupun minum, maka mampu uyuh kena hazah, maklum dah lah. Orang yang makankan akan makanan, ataupun orang yang minum akan minuman. Kedai. Nah, makan minum dalam apa? Fi aniyati zahab, di dalam bekas berjana emas. Ha, ni bekas ni. Ni bekas ni termasuk ni gelah, pinggir, keni, buat bekas-bekas berjana, berjana, berjana buah air, cerak, kendi, barak, gelah, pinggan buah nasi. Itu panggil dalam bekas berjana emas. Makan nasi dalam pinggan emas. Oh, sudu emas. Sudu tu miah ya, tapi emas. Oh, tu sudu emas. Nah, awil fiddah ataupun perak. Innama yajuru. Itu khabar. Khabar itu al-lazi itu. Sungguhnya, menarik ia, membawa ia kepada ada ilah macam mana pak? Nah, membawa ia, menarik ia pada neraka jahanam. Ha, dah ada. Lepas tu nak tahu mana? Yang masalah bukan orang awal je dok kecek hukum, tak kira orang awal tak awal pahap tengok. Ada orang pakar tali tekok mah. Nah itu kan orang lelaki. Ada orang pakar makan dalam pinggan mah. Cawan mah. Mana? Orang kaya-kaya lah banyak ke. Pahap kurang agama tak kan? Itu lah. Itu noyak itu. Itu masalahnya. Yang noyak tu hukum pakar. Maka minum dalam bekas berjana emas tu haram. Walaupun puas pun. Hak boleh hiasa suku dikecek bak makan minum. Nah. Makan minum dalam bekas emas tu apa nama, dalam bekas emas tu haram. Nah. Temaga tak apa. Tengok puyuk temaga. Banyak sekali puyuk temaga, dulai temaga, meka temaga. Banyak ke dulu. Nah. Temaga. Emas tak boleh. Perak pun tak boleh.
Sebab apa? Sebab ada padanya khuyala, ada padanya kesombongan. Itu hak dia bercakap di atas makan minum. Ulama bincang dia lagi. Nahnya makan minum. Begitu juga apa kata kalau ambil waktu saja. Beli pinggan mah ni, beli letak lemari. Ha, kenimah ni tak lemari. Dia panggil, dia panggil masalah iktinak, simpan taruh. Pun tak boleh juga. Karena bila situ weh memecahkan hati kata. Kenimah. Inginlah weh titik liu tak. Terliu. Apa terliu? Penuhnya ke apa terliu ni? Tertitik air liu. Tengok. Ha, tu baik dengan tak sedar apa tengok ke dia makan asal macam lagi. Kita dah tengok tak, tak. Oh, terliu. Tertitik air liu. Mereka kata terliu. Ha, menterliu ke orang tu tak boleh. Lagi pula kita main sombong. Sarok. Tak lalu. Jangan. Sebab itulah dalam surah Az-Zukhruf. Allah Ta'ala sebut, tak ingatlah apa ayat dia tu. Mana kata, kalau sekiranya aku tak bimbang kepada hamba aku yang mukmin, takut gidup teringin terliu pun tadi, aku nak benar kepada kemewahan orang aku pun, pergi tu rumah, mah, apa mah, semua mah. Pada ini rumah pun mah. Tapi kalau aku benar gitu, pecah habis terliu orang mukmin. Sehingga dia nak buat juga, bukan buat dengan mah betul, dah air mah gitu ya. Sadu dengan aimah. Ha, itu dia. Maka tu mengaji bab sadu. Pasal ni jirimah. Apa kata? Gelah sadu mah. Ha, tu dia. Tapi hi tafsir. Kalau sadu, puyuk kita sadu dengan mah perak. Tapi hi tafsir. Tafsir macam mana? Kita sadu apa? Oh, kerana puyuk kita pecah. Puyuk kita rakor. Ha, maka kita teri dengan perak. Ha, dia pantas kerana hajat. Teri ialah bukan terpuyuk pun. Puyuk kita tu daripada temaga, besi gitu lah. Tapi teri dengan perak. Ha, maka tu kerana hajat. Payah pecah pula. Kerana hajat. Sertanya kecil, bom melihat sekadar nak megah, pecah ialah. Ha, maka haru dengan tidak makruh. Tapi kalau kerana hajat. Tapi besar lebih pada hak. Hak tembuh tu kliking ya, tapi nyeteri pak bunga-bunga pun selalu. Ha, hak tu paling besar. Hah, kerana hajat, tapi lebih pada hajat. Makruh naik setangga pula. Ha, gitu. Nah, tapi kalau saja buat larik bunga tak ada hajat pun nak hias, hak tu makruh juga. Ha, ada pun kalau buat diri puyuk tu mah sendiri perut. Oh tu haram lah. Tu, tak nak tu maksud. Bila haram tu kita guna pakar tu pun haram sipai taruh tu pun haram. Kerana dia sipai bawa ada guna. Sarok cemuru ke apa jangan. Lagi pula sombong nak mari. Nak mari. Ha, nak mari. Nak itu kan? Ha, itulah. Pendek kata begini. Ah, bunyi berkarik dengan kita orang Islam payah dak Tuhan saya. Cemburu itu tandanya sayang. Ah. Tengok ayah kita, saya kita nak pergi ke mana payah tak sempat orang lain. Orang lain nak pergi mudah, kita nak ayah lagi tu sudah pergi apa? Oh, kena campak. Nak pergi apa? Pas nak pergi masuk nak kulit bila mana payah-payah sah pergi. Ah, apa tu? Ya saya, ya saya. Tidakkah? Nanti panggil cemuru itu tandanya sayang. Maka dalam hadis sebut, La ahada awyaru minallah. Tidak ada seorang pun lebih cemuru dari Allah. Ha, sahabat itulah, sipai taruh pun cemuru. Takut dia sipai, guna. Ha, pakai kerak, panggil tak boleh. Itu asal. Masalah menangis dalam semaya. Tertangis dalam semaya. Ha, nah, dia bahasa lain tu tangis dengan meratak. Merataknya panggil niyahah. Tu bukan menangis, tu meratak. Karena kata salak pun boleh lah. Menyalak tu bukan menangis tu. Ha, tu tak boleh tu. Adapun menangis ni bila dengar ayat yang dibaca kita faham lebih kurang apa ayat sana kan. Okey, duk baca ayat, kita duk perhati makna ataupun kita sendiri baca nyemari sebok.
Tak ada dah tekah-tekah main baca ayat tempat ni main sebok pas sebok ni sebok ni pas sebok ni lorat Melayu ke lorat apa ni? Eh? Melayu. Asal mari daripada mana tu sebok? Mari daripada Arab tu. Sebok sabaqa yasbiqu. Sabakan sebok. Sabaqa, sabaqa ni apa sabaqa? Mendului. Apa mendului? Kita tak senang pergi pun kenapa pernah nak tolak pun pergi. Ini terbaik air mata sebok. Ha, tersebok, tersebok. Air mata terbaik tak, 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 tak sebok. Bila tak, tak berdoa siapa aku terbaik. Ha, ha, bunyi sekali kita ni, oh bercakap. Terbaik mari. Tapi masalah tangisan, walaupun zuhir suara, maka itu tidak mengapa kerana bukan makdud hamba. Bukan kuasa kita. Ha, kita boleh, oh, oh bercakap. Tapi kita terbaik juga, kum, kum, kum dalamnya terbaik. Ha, pas bandingnya sebab ni, sebab bersih. Kita boleh ah dah nak bersih. Tak boleh ah. Pas dia bersih ada seluruh ada derah ada terkejut ke. Pah congga terkejut kita pindah Allah ke ayat Fatihah. Ha, cuba sengaja. Patahlah. Ha, itu. Apa hukum kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apabila dapat apa tu? Oh, dapat khabar sekali. Dia tulis tu jadi Allah dengan bunga-bunga tu baik payah baca. Bukan dapat khabar dah. Apabila dapat khabar orang kafir mati. Lepas tu kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha, apa arti dia? Bila orang tu mati, tak kira mukmin kafir, orang kafir dia mati. Inna lillah, kita semua ni kembali pada, kita semua milik punya Allah. Betul tak? Ha? Kita je ke milik Allah. Ha? Inna bahawa kita semua tak kira kafir mukmin. Lillah, apa lillah? Milik Allah, kepunyaan Allah semua kan ni. Wa inna dah kita sesungguhnya kita semua ni ilaihi kepadanya lah. Rajun ke kembali semua kita kepadanya lah. Payah klik mana tu? Klik pada Allah dah tu. Kalau tak percaya orang tidak klik payah kembali kepada situ. Ada apa berlaku? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nak ingatkan kita. Ha, nak ingatkan ke kita. Kita semua ni akan kembali pada Tuhan. Pak seorang berlaku kemalangan apa dia orang kafir semua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau pasal kampung kata ana pasal kampung. Yang apa bila pak berlaku, dah nak klik situ laku pun kita ni. Ha, kira-kira tu ayat itu. Bila ada berlaku malam, orang mati dah, orang mati. Suk situ kita ni dah. Itu klik pada mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu lah. Ha, cuma asalnya, dia pengen kata, wa basyiris sabirin. Gembira oleh Muhammad akan orang-orang yang sabar. Sifat orang sabar ni mana? Orang sabar ialah orang yang apabila berlaku kecemasan, lalu dia kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau tengok telik pada situ, bila berlaku kesusahan. Nah, mana kata sama kita kena kembala, kena apa, kena itu. Ini ya. Ha, hak tu tengok nak guna ketika tu. Tapi telik pada makna, kita semua tu nak ingat klik kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apalagi orang hanallah gapo dia mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ha, kita semua milik dia we. Dia ambil-ambil lah usaha tak ke mana pun. Lebih hanallah tengok Firaun ke takut mengeri belakang dia berung telah laut. Beis. Ha, Nomrud hebat masa siapa bakar Ibrahim akhir mati dengan apa? Nyamuk masuk dari hidung. Tak ada nak buat gua mana. Dia masuk nak gua lagi. Nak buat gua nampak dalam gua dah. Kita nak korek tak teluh dah nak. Tak tubik dah. Naik dia main kelihatan otak. Sud terik Allah Ta'ala nak menghina ke dia. Kena ambil kasut. Hanya duduk pakai kaki. Tak tak pala segar. Haa rengih sikit weh. Haa ubat duduk situ. Haa naik atas hina dah lah. Kasut duduk pakai ni tak lah ni. Lepas tak tak. Tak ada nak buat kena tak segar. Lepas tu kata setengah kena ambil kasut lagi. Haa tu kata dia nak menghina dah tu. Matahari nak mati tu. Ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni pada makna ra'ikan makna. Kita ucap mengingatkan makna hakikat begitu. Nah, bukan katakan itu ini hendaklah. Biasanya wa basyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Patut saku pak dengan ayat itu
Nabi SAW duduk di rumah Aisyah, giliran Aisyah dia duduk pasal pelita, mari dia angin, padam pelita dia. Gelaklah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bah Aisyah kata, ya Rasulullah, oh sekada pelita padam tu tu kata dak tu. Hei Aisyah, tiap-tiap sewaktu yang menyusahkan kita orang mukmin tu panggil musibah belakalah tu. Tengok tak susah tak pelita mati tu. Dia gelak. Ha, susah dah tu. Bukan nanti kata kena bak tak kita nak bangun tak alih baru inna lillahi. Bukan. Oh, baik. Jadi kita tengok daripada sebab-sebab ayat, dia tengok pada zuhir cakap ayat, guna ketika kita terkena musibah. Sama ada kena tak kita sendiri dan saudara-saudara. Lepas tu, pada umumnya musibah tipe air dari Allah. Dari segi lurah. Maka mereka tu, siapa masa tu, ambil kelih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak mengingat tahan inilah kita ni. Sasakah nala lahana. Kita Allah. Nah, akan kembali kepadanya. Saya minum syai. Minum teh, dipanggil tu arak syai. Saya minum syai. Kalau baca, kalau tak tulis titik kat, saya minum saya. Tapi ada titik tak apalah, faham situ. Saya minum syai. Minum teh lah dia. Kemudian melihat di dalam gelah tu ada semut. Ada semut. Kita kecek kapung serumut. Nah, tapi bahasa tulisnya kena si min wauta semut. Dekat dengan lorak siya terbuasin. Buasin jadi. Lorak siya panggil apa? Mut. Semut. Lorak itu semut. Buasin mut. Tapi lorak kapung serumut. Ada bunyi roh menyeri mesti lagi kalau lorak kapung dah. Lorak amiah dia panggil. Tengok-tengok dalam gelah ada serumut. Gitu deh. Cumuk tu ya tulisnya mayat. Mesti nak jatuh sumuk mati lah dah. Tengok-tengok sumuk mayat. Sumuk mayat. Sumuk mayat ada dengan tiap bang udah tu. Lupa gitu. Tengok-tengok ada sumuk mayat. Kalau sumuk tak mayat, tak ada nak tanya. Kita buat lah mayat tu. Jadi dengan sebab kita kait, jadi tak umum. Kita nak jadi umum, kita buat mayat tu. Tiba-tiba ada dalamnya sumuk. Tapi hak terjadi, kita tanggung gini pula. Apa yang sebut mayat? Semut mayat. Sebab hak temu dengan semut mayat. Lepas tu kita kecek nahnya semut mayat. Lepas kita nak gunanya, piyah. Begitulah semut lain-lain. Ada. Nak tanyanya, maka air itu bau semut mayat. Air semut tu je bau. Bau. Bau lah sedikit katanya. Adakah jadi apa mutanajih air itu? Kita kembali dulu kepada ma'at semut tu masalah benata ya bahasa apa weh. Kalau kita mengaji bak najis pula dah. Bangkai tu bangkai lah tu. Yang mati tidak dengan 11 syariah panggil bangkai. Kecil besar tak kira. Tapi dia panggil mayat ke semut tu. Walah semut tu mayat dah mati kak. Panggil semut mayat. Kerana yang bahuda dia panggil semut mayat. Nah, ya bila kata sebut semut umum. Lepas tu dia bila dia mati bau lah huduh dia tu. Nah, kita kembali kepada binatang bangkai ni dia ada berapa bahagi. Nah, terbahagi kepada ada yang najis, ada yang tidak najis. Bangkai binatang yang najis pada hidup, najis ketika mati. Waktu khusus dalam mazhab kita Syafi'inah, anyi babi. Dewa ma tawallada. Barang yang terjadi terlahir daripada tu. Tu najih ketika hidup, najih ketika mati. Lepas pada tu ada terkadang bangkai tu apa dia benata tu dia panggil suci ketika hidup, suci ketika mati. Akah hasani. Seperti apa weh? Belalai. Ikan mazhab kita sampai ni nah, mazhab lain lagi tu. Ikan belalai suci ketika hidup, suci ketika mati. Jadi mana tempat kita nak tahu situ bila kita duduk bergula, duduk bergoreng. Goreng yang tempat baik wah, tempat tu dia. Nampak tempat keduri ke, belalai perutuk jatuh. Tubai perutuk jatuh lah ke wah. Macam mana weh? Ada apa makan hal dengan belalai halulah. Sebab dia suci ketika hidup, suci ketika mati. Tu baik dah. Baik. Dua. Yang ketiga,
suci ketika hidup, najih ketika mati. Nah, tu seperti apa? Kucing pas kera pas beruk, beruk lama suk mati hidup kelik payah suk lagu tu. Nah, itu kah kena kata gini, iaitu binatang yang tidak halal dimakan. Seperti yang tak apalah, seperti itu ahli tamsi, seperti kucing kera beruk tak apalah. Kalau ya tak angka apa kera pas kucing pas beruk, oh banyaklah musa siap. Ah, binatang yang tidak halal dimakan, suci ketika hidup, najis ketika mati. Yang keempat, suci ketika hidup, pada ketika mati tafsil. Ada kala najis, ada kala suci. Seperti binatang yang halal dimakan, bila mati ingat tak sembelah syarak, suci ketika hidup, najis ketika mati. Lembu kita mati ingat tak sembelah, nah najis. Nah, kalau sembelah, suci ketika hidup, suci ketika mati. Maknanya masalah yang keempat, suci ketika hidup, tafsil pada ketika mati. Tilik. Ha, itu. Baik. Lepas tu nak masuk dari mana? Buat semuk ni masuk dari mana? Ah, ha, masuk dari. Tak ada sebut sana ni. Semuk. Ha, ni panggil yang diistisna. Setengah pada binatang ni apa? Binatang yang ada pula. Binatang yang basa tidak, bahaya basa tidak ada darah yang mengalir. Maitatun la nafsalaha. Bangkai yang tidak ada darah yang mengalir. Ini sya'nuha, pesing tak ada darah yang mengalir. Seperti lalat, ha, kabur. Ke kabul, kabur tu orang. Oh, tak tulis kabulnya, nyoh. Ha, masjid kabul. Kita tulis masjid kabur. Oh, selera apa yang makan nyoh? Kabul. Kabur. Oh, tu kabur binatang tu. Oh, ini Kabul. Ha, ibu kota Afghanistan. Orang yang Kabul. Tak usah Kabul. Kabul. Itu. Nah. Seperti Kabul, lalak. Apalagi madu, keluluk. Ah, puak ni puak binatang yang basa tidak ada darah mengalir. Cicak. Cicak ada juga darah sikit-sikit. Tapi dia panggil terpercik gitu ya. Tak maksud dia kata. Mala nafsalahu sa'ilatun. Bagi tidak ada darah langsung. Atau ada larah bukan basah mengalir seperti cicak. Ha, itu masuk dalam menantai tu. Dia kira kata, setengah mazhab kata suci tu. Eh? Apa dia? Kobok. Lagi apa tu? Tak tak kenal. Oh, panggil kobok. Ha, nah. Ha, kalau kobok dekat dengan lurah siakup. Oh, kita tak biasa dengar lagi. Boleh dengar so ni. Kobok. Ha, apa kobok? Kob. Bahasa kita berkata. Nah, difda'. Baik. Hak tu maksud dalam binatang yang sya'nuhu ayya siladamu. Ini binatang tu tu bagi binatang maksud dalam bahasa punya darah mengalir. Katak ni darah yang mengalir. Cuma dia tak mengalir pasal anak katak merah-merah lah. Tak ada darah ni panggil sya'nuha maitah. Bagi barang yang sya'nuha antasilad damu, bahawa mengalir darah. Pesim mengalir darah hal itu katak tu masalah binatang yang najis ketika mati. Sebab dia panggil binatang yang mengalir darah, basuh mengalir darah. Cuma dia tak mengalirkan dia kecil. Tak usah kata katak anak tikus merah-merah dah. Nah, jadi pesim mengalir darah tu masalah binatang yang suci ketika hidup, najis ketika mati. Ada puak semua ni masalah dalam istisna. Kalau jatuh dalam makan ni tidak menajiskan. Tamunya bau kerana sifat dia bau. Nah, bau tu bau tubuh dia lah. Kalau dia naik tak kita, kita mak dia, Allah bau kuat. Nah, maka bau tak ada apa. Tak lalu, tak lalu masalah lain. Satu masalah nafsu kita tak lalu. Ha, kita dah tak lalu. Habis kau orang lain. Ha, tu.